kita jangan sangkakan aku puasanya masya Allah hebat, aku puas semayang malamnya masya Allah aku hebat, dah confirm aku syurga. Belum tentu syurga. Sebab ada orang bangun malam tiap-tiap malam kata Nabi neraka. Ada orang puasa tiap-tiap hari neraka juga tempat dia. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita jangan ada hubungan one way, kena ada two way. Pertamanya hubungan kita dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah jaga. Yang kedua hablum minannas, kita dengan manusia kita kena jaga. Jangan mentang-mentang kita ni kuat puasa, kita pandang orang jenis orang yang malah puasa, orang ni kita makinya, orang ni kita bencinya, orang ni kita merendahkan dia. Jangan. Saya ingat ada kata-kata, ada orang hantar, dia kata, orang kata dia buat lah, kata bagus juga, saya terbaca dalam, dia tulis lah tuan-tuan ya. Dia kata kayu dengan emas, mungkin tuan-tuan pun baca kan, kayu dengan emas ni memang orang kata emas tu berharga, tapi kadang-kadang bila seorang tu nak lemas, hampir lemas, dia tak ambil dah emas tu, yang dia ambilnya kayu untuk dia bergantung kan. Maknanya di kalangan kita ni jangan meremeh-remehkan orang, jangan merendah-rendahkan orang, jangan kita benci orang. Mungkin orang ni tidak ada nilai pada kita, pada kita kita rasa, tapi nilai dia besar sebenarnya. Ada yang boleh dia memudahkan urusan kita. Maka sebab tu dalam hidup kita ni hadirin dirahmati oleh Allah, balik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di kalangan kita ni yang mana rasa hubungan kita dengan Allah baik, kita dengan manusia kita tidak baik.
Thank you.